Pak Kemenak jarang lah. Jisten. Ya. Pak Kemenak ya, Pak Kabak kemudian. Kan begini Pak Tuan, orang bangun dan kepada Bupati. Ya. Yang intinya keberadaan dan domisili Jemaah Ahmadiyah Indonesia di RT 36 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru. Yang sebenarnya lokasinya berdasarkan batas kota sesuai dengan Permendagri nomor 88 tahun 2017 itu termasuk wilayah Muaro Jambi sesuai dengan garis biru. Di kota ini bisa dijadikan dasar hukum di pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi. Bisa. 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 Hukum positifnya memang begitu bisa ya? Bisa. Tidak ada persoalan? Tidak ada. Terkait dengan IMB dan sebagainya, karena belum apa mengusulkan IMB di kabupaten ini, langsung dieksekusi juga bisa? Nanti kita lihat, kita tegur secara tertulis. Berpindah, entah itu dipindahkan atau pindah sendiri, tapi yang jelas kalau patok mesti dipindahkan. Kalau tidak dipindahkan, nggak bakalan bisa pindah sendiri. Sehingga seharusnya itu masuk Muaro Jambi, setelah ini dipindahkan masuk kota. Setelah berdasarkan ini diperiksa, ternyata masuk Kabupaten Muaro Jambi, sehingga kota menyerahkan kita. Mengembalikan batas dulu, sesuai dengan Permendagri nomor 88 tahun 2017, kita pindahkan sesuai dengan titik-titik yang biru ini. Setelah itu baru kita tegur. Langkah berikutnya setelah ada peneguran dan setelah kita tegur, dipasang polis lain, tidak boleh melanjutkan pembangunan. Nanti kalau pas ada yang keluar itu langsung cek.